Kali ini kita akan uji coba SLB atau sikat lalat buah by Debbie Farm dari Lampung Selatan. Ini sudah saya spray setengah jam, ternyata belum ada reaksi sekalipun. Ini kita akan coba pindah ke tempat yang kedua. Kita akan spraykan, coba uji cobakan di daun jagung, tentunya dengan dekat dengan lahan cabai kita. Menurut anjuran kita harus kocok dulu. Dan kita tunggu setengah jam lagi, apakah ada reaksinya seperti yang digembar-gemburkan di iklan. Kita skip dulu sampai ada reaksi. Ini setelah kita spray, sepertinya bau, tercium bau aroma petrokinol atau aroma dari sari cengkeh, bau cengkeh. Walaupun tidak sekuat petrokinol baunya, tapi tercium aroma cengkeh. Kita sudah menunggu lama dan sudah dapat rumput satu karung, ternyata tidak ada reaksi sedikitpun. Selanjutnya kita akan uji cobakan di dekat lahan semangka yang serangan lalat buah sangat tinggi. Kemudian ini sampingnya adalah jagung manis, dan ini adalah lahan cabai yang terserang lalat buah sangat tinggi, buahnya banyak yang rontok. Kita akan uji cobakan selanjutnya tempat yang tentunya kita akan kocok dahulu. Kita spraykan dan kita tunggu reaksinya. Skip dulu beberapa saat, kita tunggu sampai ada yang mati lagi, benar-benar aktif, efektif atau tidak. Di tempat ketiga ternyata tidak ada reaksi sedikit pun, ada yang mati. Kali ini kita akan uji cobakan petrokinol dengan SLB. Di atas ini kalau kita pakai petrokinol banyak yang mendekat.
ini bisa kita lihat yang pakai SLV tidak ada apa-apa, tidak ada yang mati lalat buahnya tanpa menunjukkan reaksi sedikit pun. Dan yang ini pakai petrogenol, ini sudah banyak yang menempel lalat buahnya. Masuk perangkap